Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Coklat Vanilla Channel. Di kesempatan kali ini kita kembali berjalan-jalan di Desa Lampoko, Kecamatan Barbo, Kabupaten Bone. Dan di konten kita kali ini bakal mengeksplor salah satu sumur, yang mana sumur ini merupakan sumur tua yang disebut masyarakat setempat namanya itu Bubung Pau atau Sumur Mangga. Jadi di sumur ini konon ceritanya, menurut informasi dari masyarakat setempat, sering terdapat penampakan ataukah sering ditemukan oleh warga setempat makhluk kerdil yang disebut suku Oni, yang mana sering datang ke sini lalu lalang pada waktu maghrib. Jadi seperti apa sumur Pau ini atau Bubung Pau ini, terus ikuti kami di Coklat Vanilla Channel. Mari berwisata sejarah. Go. Sekarang kita sudah berada di depan Bubung Pau atau sumur Pau ini. Saya ditemani oleh pemuda Lampoko ke tempat ini, dan kita bakal melihat seperti apa Bubung Pau ini. Kita go. Bagaimana airnya, sejuk? Dingin banget. Dingin banget ya. Segar? Segar. Terang seperti ada di surga. Wih, masya Allah. Luar biasa.
jadi di tempat inilah sering ditemukan masyarakat setempat sosok penampakan manusia kerdil atau makhluk kerdil yang mana disebutnya suku Oni. Jadi menurut cerita masyarakat, suku Oni ini atau manusia kerdil ini dia dilihat dengan mata kasar, dia dilihat dengan mata telanjang dan katanya tidak menggunakan pakaian, tetapi seketika mata berkedip dia seketika pula menghilang. Jadi seperti itu ceritanya. Dan di Bubung Pau ini salah satu sumber mata air yang digunakan oleh masyarakat setempat, khususnya masjid yang ada di dekat mata air ini mengambil air dari mata air ini. Jadi yang digunakan untuk berwudu ataupun mandi, sahabat. Namun menurut anjuran masyarakat setempat, di sini larangannya yaitu kita tidak diperbolehkan untuk buang air kecil ataupun takabur di tempat ini, sahabat. Ya, jadi seperti itu. Jadi bagaimana informasi yang Anda dapatkan di tempat ini? Ya, menurut informasi dari warga setempat, ini tempat mandi Sukoni. Sukoni ya? Iya. Berarti selalu ditemukan Sukoni di sini? Iya, menurut sekitar. Pada waktu kapan itu? Maghrib. Oh, maghrib ya? Iya. Di sini apa saja yang larangannya di tempat ini? Yang saya tahu dilarang kencing sembarangan. Oke, seperti itu ya. Mungkin kita dilarang juga ngomong sembarangan ya, iya. Takabur. Oke, terima kasih. Sekian untuk konten kita kali ini. Terus pantau konten-konten kami selanjutnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan jangan lupa like, komen di kolom komentar. Share ke teman-teman semuanya, teman-teman yang lain. Dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis, sahabat. Salam coklat vanila, mari berwisata sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.